Salam budaya. Rahayu. Waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Tornatan TV, channel yang menyajikan tentang sejarah dan budaya. Kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah cerita tentang keberadaan makam Ki Ageng Jatisulur, makam yang di situ ada beberapa pohon jati yang usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun, hingga menyulur ke bawah, ada akar-akar dari atas menyulur ke bawah yang kemudian disebut Jatisulur. Selain itu, pohon jati yang tengah ini kemudian diyakini oleh masyarakat berasal dari tongkat Purbonegoro sebagai tanda keberadaan makam dari Ki Sumo, abdi dari Purbonegoro. Sedulur sekalian, sedangkan ini adalah pohon jati yang ada di dekat makam dari Mbah Jatisulur atau Ki Ageng Jatisulur. Pohon jatinya seperti ini. Ini usianya sudah berapa ribu tahun ya ini ya. Dengan diameternya yang walah, rata tiga tangan manusia saja, tiga tangan orang dewasa tidak cukup untuk apa mengukur diameter dari pohon jati yang ada dekat makam Eyang Jatisulur ini. Tepat di sebelah timur makam Eyang Jatisulur. Sekalian, ini adalah Jatisulur yang sebelah timur. Di sini ada pohon jati yang usianya sudah ratusan tahun lebih atau ribuan tahun lebih, yang juga berpadu dengan pohon beringin sehingga terbentuk karakter pohon yang seperti ini batang pohonnya, karena ada perpaduan beringin dan pohon jati. Di samping timur pohon jati yang berpadu dengan pohon beringin ini, terdapat satu makam tepat di bawahnya. Anehnya, makam yang berada di sini agak panjang dibanding makam-makam yang ada di komplek makam Jatisulur ini. Dan ini tidak digedong atau dicungkup. Muncul satu pertanyaan, makam siapakah ini? Sekalian, sedangkan ini adalah pohon jati
di Komplek Makam Jatisulur. Yang Jatisulur yang ada di barat jalan, karena makamnya Jatisulur itu dipisahkan jalan. Makam yang barat jalan ini ada jatinya ini, dan yang di timur jalan tadi ada dua pohon jati tadi. Sedangkan ini juga, wah, diameternya juga besar sekali ini sudah. Ya. Pohon jati yang sebelah barat berada di barat makam yang Jatisulur, dan juga di barat jalan ini usianya pun sudah ratusan tahun kelihatannya dari karakter pohon dan juga dari bentuk-bentuk akar yang sudah sama menua seperti ini batangnya. Pohon jati ini berjumlah tiga kesemuanya di Komplek Makam Jatisulur ini. Memang bisa menjadi identitas keberadaan nama makam Jatisulur. Selain makam dengan jatinya yang nyulur, juga ada jati-jati tua yang masih terpelihara hingga saat ini, sehingga bisa menjadi identitas keberadaan nama Jatisulur. Sedulurku sekalian, keberadaan Purbosuman berasal dari sebuah nama, yakni Pangeran Purbonegoro dan abdinya Kisumo. Kemudian kedua nama tersebut disatukan menjadi satu, Purbo dan Sumo, yang kemudian disebut dengan Purbosuman. Sedulurku sekalian, makam Eyang Jatisulur berada di tengah perkotaan, tidak jauh dari SMP Negeri 2 Ponorogo, tepat di selatan SMP Negeri 2. Di makam ini tidak sepi dari para peziarah, baik itu dari dalam kota Ponorogo maupun dari luar kota Ponorogo. Para peziarah yang datang ke makam Eyang Jatisulur ini berdoa sesuai hajatnya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, para peziarah itu pun memilih hari yang tepat untuk datang ke makam Eyang Jatisulur. Maka kebanyakan yang datang di makam Eyang Jatisulur adalah malam Jumat, terutama di Jumat Legi. Bagi Anda yang ingin berziarah ke makam Eyang Jatisulur atau sekedar melihat pohon jati yang tua ini atau berbagai macam hal, jangan khawatir tentang kendaraan Anda, karena makam Eyang Jatisulur selain dekat kota, jalan masuk atau akses masuk ke makam pun sudah baik dan beraspal. Sedangkan di sampingnya ada tanah lapang yang bisa untuk parkir kendaraan.
Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring asesanti onorino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.